Hai guys, assalamualaikum. Hari ni saya nak share sikit pasal MacBook Apple. Saya terperasan ada orang share pasal keyboard dekat MacBook dah ada tulisan jawi. Saya check. So first pergi dekat system preference. Pergi dekat keyboard, input source yang ni, lepas tu tekan yang ni, icon tambah ni, cari je Malay, yang ni jawi. Sekarang dah ada jawi. Jap, saya cuba install nak tengok dia punya tulisan dengan lebih jelas. Jawi. Okay, yang ni jawi. Okay, so saya test buka jap. Saya tunjukkan dekat korang. Jawi. Jap. Show keyboard. Okay, ni dia. Sekejap, saya tutup yang ni. So, keyboard jawi. Ada Ain. Ya, wow, ya. Ya dua kali. Atau betul jadi ni. Ain. Wow, cough. Ni betul lah jawi, kan? Cuma ya ni ada dua. Ni apa? Okay. Ni dia. Ada lagi kat sini. Nya apa dia? Okay. Memang jawi lah yang ni. So, dekat MacBook dah ada jawi. Bukan MacBook. MacBook, iMac ke. Semua ni lah Apple punya, saya rasa. So, ada jawi. Mudahlah untuk cikgu-cikgu pendidikan Islam ke, cikgu agama ke, yang nak gunakan jawi, boleh je guna yang ni. Instead of guna Arabik. Arabik kan dia tak ada semua yang ada kan, macam tak semua yang ada untuk tulisan jawi. So yang mengajar jawi, bolehlah gunakan keyboard jawi. Ini Arabik, so dia tak semua yang digunakan. Okay, saya bagi korang tengok jap. Okay, besarkan sikit. Okay, tengok ni. Ini Arabik. Ni dia punya hurufnya. Okay, ini tanda baris untuk Arabik. Okay, saya tukar kepada jawi tadi. Jawi, tulisan jawi. Okay, yang ni. Okay, yang ni. Saya hold shift, dia akan keluar yang ni. Huruf-huruf yang ada dalam tulisan jawi. Korang boleh tengok. Okay, so saya hold yang ni pula. Saya hold option. Yang ni, option. Okay, so bolehlah menggunakan tulisan jawi di dalam MacBook ataupun iMac ataupun pengguna Apple lah. Okay, saya tunjukkan lagi. Baguslah, agak menarik jugalah. So, tak memudahkan kerja untuk cikgu-cikgu
terutamanya ataupun yang selalu menggunakan tulisan Jawi. Okey, so ini sahaja daripada saya, saya kongsikan. Kalau ada apa-apa boleh komen, like, share, subscribe. Okay, so ini sahaja daripada saya. Terima kasih.